Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Farmasi Universitas Alma-Ata akan saponin pada serbuk simplisia. Dikasih saponin, sampel yang akan kita gunakan adalah teh. Di mana teh kita masukkan ke dalam beaker glass, kemudian kita tambahkan dengan aquades. Setelah kita tambahkan aquades, dilanjutkan dengan proses pemanasan untuk melarutkan saponin yang ada di dalam daun teh. Proses pemanasan kita lakukan sampai nanti airnya mendidih. Sampel teh yang sudah kita panaskan, sekarang kita lakukan penyaringan untuk memisahkan residu dan filtran. Nanti kita menggunakan corong kaca dan juga kertas saring. Nah, setelah dilakukan penyaringan, kita dapatkan filtrat. Nah, sekarang filtrat ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Oke, kita masukkan beberapa. Kemudian kita tutup. Lalu kita lakukan pengocokan yang kuat. Sekarang kita cocok yang kuat. Nah, kemudian apabila nanti terbentuk busa di sini ya, dan busanya itu tidak menghilang selama 4-5 menit, maka bisa dipastikan simplisia tersebut mengandung saponin.